Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih pada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Bagi yang belum, jemput-jemput lah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Baik, pada entry kali ini berkenaan dengan permohonan pengeluaran pula. Ya, okay. Benda ni mudah aja untuk kita fahami, tapi ramai orang kurang jelas. Aku akan jelaskan. Jom kita mulakan. Okay, macam yang pernah aku sampaikan pada sebelum ni ya, proses yang terpenting ialah proses pemindahan. Proses pemindahan ini adalah satu proses yang sangat penting kerana apabila kita berjaya buat pindahan, pengeluaran dah tak jadi masalah. Tak jadi masalah sangatlah maksudnya. Yang penting pindahan, iaitu wang tu berjaya masuk ke dalam akaun Tiga Flexible. Okey? Apa yang kita perlu buat? Okey, dalam masa 3 hingga 5 hari daripada hari ini ya, yang telah mengisi permohonan untuk membuat pindahan, ambil maklum lepas 3 ataupun 5 hari, ya, 3 hingga 5 hari nanti anda boleh semak kembali ke dalam iAccount, ya, buat semakan. Dan anda akan mendapati amount di dalam akaun Tiga Flexible itu telah ada, ya, telah tersedia, telah terhidang. Jadi bila telah terhidang, maka anda bolehlah membuat pengeluaran. Okey, bagaimana cara nak buat pengeluaran? Anda tetapkan sendiri berapa amount yang anda mahu keluarkan daripada akaun Tiga anda, ya. Sebagai contoh, sekiranya ada 1000 dalam akaun Tiga Flexible tu, anda tak nak keluarkan semua, anda nak keluarkan 500 dulu pun boleh, anda nak keluarkan semua pun boleh, anda nak keluarkan 100 pun boleh, 50 pun boleh, yang paling rendah RM50. Okey. Jadi apa yang anda perlu tahu sebenarnya tentang pengeluaran akaun Flexible ni? Okey, yang pertama, anda boleh membuat pengeluaran ini sekali dalam sehari. Ya. Kekerapannya ialah sehari sekali. Itu dia. Contoh kalau hari ni dah buat, okey, esok nak buat lagi boleh, tak ada masalah, tapi tunggulah 7 hari. 7 hari proses yang ini dah selesai, baru yang ini pun 7 hari akan menyusul. Jadi kekerapannya ialah sekali dalam sehari, memang kerap sungguh. Okey, yang keduanya, amount pengeluaran minimum ialah RM50. Benda ni semua anda tahu ya, paling kurang yang boleh dikeluarkan ialah sebanyak RM50. Maksudnya kalau nak keluar sekali pengeluaran tu RM50, tak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau kurang daripada RM50, tak boleh. Okey, dan aku selit sikit ya, ramai yang berkomen tak layak. Tak layak menandakan anda tidak selesai lagi proses untuk pemindahan ya. Jadi kena selesaikan dulu proses pemindahan baru boleh layak . Dan yang keduanya, kerana anda tak layak pada peringkat awal kerana anda tidak ada baki yang mencukupi dalam akaun 2 nak masuk ke akaun 3. Okey, menyimpang pula cerita dia kan. Okey, kita balik pada topik. Okey, benda ni penting kan? Ada satu perkara penting yang aku nak korang semua. Okey, perkara ini ada dinyatakan ya, untuk pengeluaran melebihi RM250, sila lengkapkan proses EKYC. EKYC secara dalam talian. Dan sebagai alternatif, kunjungi pejabat KWSP atau SST ya, Self Service Terminal, untuk pengesahan cap ibu jari. Okey, ini kita kena jelas tentang perkara ni ya. Bagi amount yang banyak ya, kita ambil contoh RM250 dan ke atas ya, kena ambil faham benda ni. Apa pentingnya EKYC ni? EKYC ni first time kita dengar semasa kita membuat pendaftaran padu. Ya. Apakah itu EKYC? EKYC ni ialah salah satu cara pengecaman identiti. Ya. Dan EKYC ni tak semestinya pengecaman wajah. Ya. Kadang-kadang EKYC ni pengecaman melalui MyCard. Itu pun dah memadai dah. Dikategorikan sebagai EKYC. Pengecaman wajah pun EKYC, pengecaman MyCard pun EKYC. Jadi untuk yang nak membuat pengeluaran melebihi RM250 ya, anda perlu mungkin perlu snap MyCard ya, sebagai bukti pengenalan diri, pengesahan diri anda untuk mengelakkan daripada kena scam ya. Ini ialah satu alternatif keselamatan daripada pihak KWSP untuk memastikan amount yang banyak ini tidak pergi ke orang yang tidak sepatutnya, dan ia haruslah pergi kepada pencarum itu sendiri, bukan pada orang lain ya. Memandangkan sekarang ini banyak kes scam ya, yang berlaku di luar sana, jadi inilah satu langkah mencegah ya, pencarum kena tipu dalam talian. Itulah pentingnya untuk EKYC, untuk memastikan oh, mamat ni ke? Okey, memang dia sah, orang yang sama, contoh ya. Itu adanya. Dan boleh membuat pengecaman cap jari juga, cap ibu jari di cawangan KWSP yang berhampiran. Okey, itu antara perkara penting yang anda perlu tahu semasa pengeluaran. Okey, selanjutnya bagaimana dengan pengecaman cap ibu jari untuk pengeluaran akaun 3 ni? Okey, berkenaan dengan pengesahan cap ibu jari ya, CIJ, okey, hanya diperlukan untuk pengeluaran yang melebihi RM30,000. Ya. Ambil perhatian.
Sekiranya kita ada di kalangan pencarum, ya, penonton yang mempunyai dah berjaya memindahkan banyak amount dan ingin membuat pengeluaran sekali gus RM30,000 dan ke atas, maka anda dikehendaki membuat pengesahan cap ibu jari, ya. Dan cap ibu jari ini perlulah dibuat di pejabat KWSP sendiri. Anda perlu hadir ke self-service terminal ataupun ke kaunter KWSP untuk membuat pengesahan cap ibu jari, ya, sekira membuat pengeluaran sebanyak RM30,000 dan ke atas. Okay, kalau bawah RM30,000 tak perlu nak buat CIJ. Namun walau bagaimanapun, EKYC ini penting untuk dilakukan, ya, dan ia merupakan satu proses keselamatan yang perlu dilalui untuk mengelakkan daripada pencarum kena scam dengan macam-macam. Yalah, malapetaka di luar sana yang tak habis-habis nak menipu orang je kerjanya, kan. Ah, itu dah. Okey, jadi itu sajalah informasi awal berkenaan dengan permohonan pengeluaran. Okey, dan bagi yang belum membuat pindahan dan tak tahu macam mana cara nak buat pindahan, boleh rujuk video yang terdahulu, ya, yang sebelum ni aku ada buat tutorial ringkas tentang bagaimana cara untuk membuat pindahan ke dalam accounting fleksibel. Baik, jadi semoga jelas dan bermanfaat apa yang disampaikan. Ini informasi awal. InsyaAllah selesai saja tempoh lebih kurang 3-5 hari nanti, ya, bila aku sendiri dah dapat tahu berapa amount yang aku dapat pindahkan dan terpapar paparan untuk membuat pengeluaran, InsyaAllah tutorial untuk pengeluaran pula akan menyusul. Baik, sekian dulu entry untuk kali ini berkenaan dengan perkara account 3KWSP. Kita jumpa pada entry yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat. Bye-bye.